yang bernama Said Haikal Faisal dan telah berwakil kepada saya dengan mas kawin, perangkat alat sholat, logam mulia 10 gram, dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nabila Faisal binti Said Faisal dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hikmat, sederhana, dan santai. Begitulah Marcel Darwin melukiskan hari bahagianya saat menikahi Nabila Faisal hari Minggu kemarin di Bilangan, Jakarta Selatan. Marcel tampak gagah dengan setelan jas bernuansa coklat, sementara Nabila terlihat anggun dan cantik dengan kebaya putih yang dikenakan. Yes, gue nikah, yes, lega. Udah tenang, tadi kan mukanya masih kan. Sekarang kayak udah, ya, gitu, udah sah. Udah sah. Dia lagi persiapan buat acara nanti malam, ganti baju sama ganti rambut, dan sekalian makan, dia belum makan juga kan soalnya. Sel, sorry, ini kan terkesan sedikit tertutup ya, karena media juga gitu. Kenapa sih sampai akhirnya? Kenapa? Terkesan tertutup gitu, pernikahan. Private gitu. Ya karena memang yang di acara memang acara inti, memang kita tidak membuka untuk umum dan kita tidak nggak ngundang banyak orang juga. Itu adalah hal yang kita obrolin pas lagi lamaran, jadi keluarga dia juga bilang kita bikin secara intim aja karena Nabilanya kan yang mau. Nabilanya bilang zaman sekarang kan udah nggak zaman tuh yang heboh-heboh, jadi ya kita buat yang intim-intim aja sih. Sel, ceritain lo tadi akadnya gimana, ada kendala nggak, lancar nggak? Sekali. Alhamdulillah sekali, perjalanan lancar. Amin. Latihan dulu gak sebelumnya sempat? Udah 2 bulan latihan nih. Akhirnya kebayar tadi. Itu maknanya emas 10 gram dan uang 2 juta rupiah itu maknanya 2 juta sama uang 10, uang 2 juta sama emas logam 10 gram itu tanggal 12. Banyak sih. Oke, thank you ya udah ini. Mengusung konsep sederhana nan intim, Marcel hanya mengundang keluarga dan kerabat dekat sekitar 200 orang. Bahkan pernikahan digelar secara tertutup dari awak media. Bila, 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 konsepnya, konsep pernikahan gue ya sederhana, simple. Hanya keluarga-keluarga intim dan teman-teman terdekat aja. Gue nggak ngundang banyak orang karena memang maunya seperti itu, seperti ya nggak ada pelaminan juga. Jadi ya, jadi gue cuma mingle, gue jalan-jalan kemana samperin tamu, nggak yang ada pelaminan gitu. Pokoknya lebih santai aja sih. Marcel dan Nabila memang lebih mementingkan makna pernikahan yang sesungguhnya ketimbang gelaran resepsi. Memang zamannya sederhana dan intim, nggak ada lagi, udah nggak zaman yang mewah-mewah. Yang penting kan pernikahannya, bukan acaranya. Pasangan ini hanya butuh waktu 6 bulan masa pacaran sebelum memantapkan menuju pelaminan. Awal perkenalan itu sama Nabila itu nggak sengaja, sebenarnya bukan dikenalin, bukan dicomblangin, tapi nggak sengaja ketemu, ngobrol, cocok. PDKT 3 bulan. PDKT 3 minggu. Sampai akhirnya menikah berapa lama? 6 bulan. Kenapa lo secepat itu yakin? Karena gue butuh dia. Karena gue cinta sama dia. Apa yang bikin lo cinta sama dia? Dia pinter. Dia melengkapi gue semua. Nabila dia wanita karirnya kerja di marketing agency sih gitu. Oke, gue menikah secara muslim. Thank you doanya. Makasih. Tak banyak yang tahu, ternyata Marcel Darwin sudah menjadi mu'alaf 2 bulan sejak 2 bulan yang lalu. Ustadz Areza mengislamkan Marcel yang tak lain saudara dari Nabila. Tapi sebelumnya sih sebetulnya A sudah ngasih nasihat sama Marcel sama Nabila sebelum menikah. Karena pada saat Marcel masuk ke dalam Islam, kebetulan alhamdulillah A yang mengislamkan.
dan di rumah saya itu juga memberikan nasihat kepada keduanya. Kapan sih? Kapan? Kapan? Lupa saya, berapa 2 bulan yang lalu apa 3 bulan yang lalu gitu. Oh, okay.